perceraian Basuki Cahaja Purnama alias Ahok dengan Veronica Tan terbilang heboh. Diketahui, Veronica Tan digugat cerai oleh Ahok karena isu perselingkuhan dengan pria lain. Lebih mencengangkan lagi, Ahok menceraikan Veronica Tan saat masih dalam penjara dan langsung menikahi Puput Nastiti Devi saat keluar. Puput Nastiti Devi diketahui sebagai sosok mantan ajudan Veronica Tan ketika ia masih mendam pingi Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemesraan keduanya mulai dipamerkan ke hadapan publik saat pertama kali Ahok resmi bebas dari Makobrimob. Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2019 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijemput oleh putra bungsunya, Nicola Sean, dan tim dari BTP. Kabarnya hanya Nicola Sean yang menjemput Ahok dari pihak keluarga, dan benar saja. Dalam vlog tersebut, Ahok terlihat bersama putra bungsunya. Sean terlihat berbincang santai dengan sang ayah selama perjalanan tersebut dan ada sosok keluarga yang lain yang turut hadir menjemput Ahok setelah resmi bebas. Namun rupanya keluarga telah menanti kedatangan BTP di rumah kediaman mereka guna menggelar acara syukuran dalam acara tersebut. Ada sosok Puput Nastiti Devi, yang kabarnya adalah calon istri BTP. Puput sendiri dulunya adalah mantan ajudan Veronica Tan, mantan istri Ahok. Sosoknya yang sederhana nampak mampu membaur bersama dengan keluarga besar Ahok. Kabarnya pasangan ini akan melangsungkan pernikahan namun saat itu tidak diketahui kapan hari bahagia tersebut. Demi menikahi Ahok, Puput rupanya harus merelakan beberapa hal ini untuk bersama BTP. Berikut ini Grid Pop, ide rangkum dari Tribun Style. 1. Korbankan masalah perbedaan usia. Berbeda usia 31 tahun dengan Ahok rupanya tak membuat rasa sayang itu hilang. Buktinya ayahanda Puput ternyata lebih muda dari usia Ahok. Ayahanda Puput Teguh lahir pada tahun 1968. Sementara Basuki Cahaja Purnama lahir tahun 1966, jika dibandingkan dengan putra bungsu Ahok, Nicola Sean, Puput hanya berselisih 1 tahun. Puput merupakan kelahiran 1997, sementara Sean adalah kelahiran 1998. 2. Veronica Tan rela mengundurkan diri dari satuan kepolisian. Tercatat Puput diberhentikan dengan terhormat dengan pangkat terakhir Bribda. Ia memiliki masa kerja 2 tahun 11 bulan. 3. Salah satunya adalah dirinya tidak mendapatkan hak pensiun karena sudah keluar dari kesatuan kepolisian. 4. Namun, Lurah Pasir Gunung Selatan Depok menjelaskan kalau dalam berkas pernikahan Ahok dan Puput tertulis kalau Puput beragama Kristen, itu artinya Puput berpindah agama dari Islam ke Kristen demi menikahi Ahok. Jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.